kita yakin ya TSM itu ada ya. Kalau soal pembuktian nanti kita tentu harus membuktikan kan. TSM itu begini, terstruktur. Anda yakin nggak ini tidak digerakkan oleh struktur kekuasaan? Sederhana, lihat aja putusan Paman Gibran, Paman Usman. Ya kan? Udahlah, saya tanya ya kepada kalian, kira-kira yakin nggak ini ada struktur kekuasaan yang menggerakkan ini? Apakah paslon bekerja sama paslon saja? No. Ada paslon yang didukung oleh struktur kekuasaan. Oke, satu. Anda percaya nggak kalau ini well planned, sistematis? Sudah jelas itu bukan serabutan, bukan sembarangan. Kalau sudah digerakkan struktur kekuasaan puncak, pasti sistematis menggerakkan aparat, menggerakkan macam-macam bansos dan lain sebagainya. Itu sistematis. Kemudian BLT dikeluarkan 3 bulan di bulan Februari, itu sistematis. Oke? Okay? Anda yakin nggak masif? Apakah ini terjadi di kota Depok aja? Enggak. Di seluruh Indonesia, bansos dari seluruh Indonesia, BLT seluruh Indonesia, kenaikan tunjangan Bawaslu itu juga berpengaruh. Tunjangan kalau nggak salah pegawai negeri naik juga, pegawai negeri juga naik. Jadi kalau kita bicara tentang TSM, itu sudah dilakukan sebelum pencoblosan itu sendiri. Nah, pencoblosan hanya melengkapi saja sesungguhnya.